Enggak, kita mau bahas pikiran orang. Kebetulan belajar jadi mentalis. Kenapa ya? Eh, gimana? Nah, ono dia lihat. Jadi lo, mana? Jadi lo. Oh, sini. Jadi lo yang nonton doang tapi enggak subscribe, ha? Subscribe. Like. No. Subscribe. Like. No. Subscribe. Like. No. Yus, mau ngapain Yus? Lagi santai aja nih, Bang. Bingung juga mau ngapain. Gimana kalau kita gerebek kamar pemain? Boleh sih, tapi kan gua gak ada kuncinya, Bang. Nah, kita minta lah. Ide yang bagus. Ayo. Sore, Kak. Bisa pinjam kunci saktinya. Untuk pinjam kuncinya bisa, Kak. Tapi ada syaratnya. Syaratnya harus menggunakan benda ini, Kak. Ayo bang, ini kan kunci udah dapet. Udah, ayo. Mana? Nah ini sepatunya nih. Ini kamar ini. Oh, pelan-pelan bang, pelan-pelan. Nah, set lagi bareng apa ini nih? Boleh masuk nggak? Masuk masuk Yus. Apa? Sorry sih bang, kita ganggu nih. Nah, nah udah relax. Apaan lu? Umbenan. Ini tiap sore gini-gini aja nih. Kita agak mau ngapain lagi. Paling ke gym, kalau libur, ke gym, belum berenang. Oh, tenis meja kita nyengat? Kadang-kadang doang, kadang-kadang doang tenis meja. Nonton YouTube, roll kadang YouTube. Dari mana kamu? Di barang-barang banyak banget, Bang. Enggak ada, Yus. Ini doang gitu. Oper, udah. Sepatu ini kalau jauh gua. Gini, baunya apa aja nih? Enggak ada sih, enggak ada yang spesial sih baunya. Apa paling biasa, baju-baju buat sholat, buat ke lapangan, baju jalan. Paling apa buku, Quran. Udah, itu aja kita bawa. Masnya kopi yang pasti. Iya, saya mah tahu, masnya udah. Ya, paling baju kotor. Kita mah paling gendem-gendem doang kadang di kamar. Lu dari mana? Muter-muter aja bang, gak di kamar. Gak temen. Kan teman kita kondisi terus tiap hari. Gimana? Ada yang bisa dibantu? Kopi lah Yus, kopi. Kopi gak gue bikin kopi? Gak bang, udah bang. Kopi-kopi kemarin kalau mau. Itu Pak, bang duduk gak? Boleh di bawah tapi enggak lah di sini duduk, pasti di bawah. Kayak Pak, kucing lu. Jadi gimana bang Barito ini bang sekarang? Ya gimana Yus ya situasinya? Ya kita juga gak ada yang mau dengan situasi seperti ini. Tapi kan Yus tahu kita kan semuanya itu proses Yus. Nah memang proses itu ada yang cepat atau ada yang lambat. Nah kita kan memang dari putaran pertama kan kita sudah melewati fase-fase itu kan. Di putaran kedua dengan adanya perubahan yang dikasih oleh manajemen, ya abang berharap sih ya kita bisa merangkak naik pelan-pelan ya di papan tengah, nanti kita di papan atas. Itu semua kan proses gitu loh. Yang penting saya berpesan sih kayak kamu pemain muda nih sama Inyo, ya kita harus nikmatin prosesnya ini gitu loh. Kita harus sama-sama united terus ya lebih bekerja keras lagi lah di putaran kedua ini, karena kita sisa tinggal 13 ya, 13 atau 12 pertandingan. Abang berharap sih kita lebih kompak lagi biar bisa lewatin fase ini aja nih. Kalau gue sih sama dia sering kalau kita di kamar gini kita komunikasi sama Nyong. Kayak dia habis main pun dia main kadang dikomunikasi sama saya gimana mainnya dia, terus tim gimana. Ya kita pastilah sesip selalu percaya kalian juga di lapangan luar biasa kok latihannya. Tinggal bagaimana kita chemistry kita lebih nyatu lagi nanti di lapangan biar bisa hasilnya jadinya bagus gitu loh Yus. Ini tiap hari dia selimutan gini doang ya? Betul, dia lagi meriang sih kayak ini. Aku juga gak tau deh selimutan mulu. Mungkin gak pakai celana kali. Pakai bos. Oh, pakai.
Enggak, dia tadi habis selesai sholat, tiap hari ngapain jadi kamar, Bang? Di kamar paling kita ini nonton bola, main game. Dia paling ngerol. Biasa, keadaan biar jadi gitu, biar sterek. Maksudnya kalau orangnya sterek, wadah. Paling kita apa sih? Tenis meja aja, Meh. Kalau sore gini. Kalau sore tenis meja, kadang ya kita memanfaatkan fasilitas hotel lah. Karena kan setelah kan fasilitasnya kan luar biasa. Ada gym, ada pool, sama tenis meja. Sama dia punya alam bagus tuh. Itu buku bagus, Bang. Buku apaan, Bang? Ini sih yus, saya karena ya kalau dibilang nggak dibilang suka baca sih nggak juga, cuma kan saya suka sama tokoh-tokoh kan Jenderal Hugeng ini kan salah satu polisi jujur. Nah tahu lah, jadi saya nggak mau ngelihat instansinya ya, cuma saya mau belajar dari pribadinya dia aja gitu loh, kejujuran dia itu gimana, itu aja sih saya baca. Jadi kan kita bisa kira-kira itu bukan. Jadi saya mau ambil positifnya aja. Nggak ada yang baca kalau nggak, kita mau baca pikiran orang. Kebetulan belajar jadi mentalis. Biasa lah kita, ya gini-gini aja, terus ngopi paling. Ngopi gitu, kadang ini cemilannya juga Kapur Baru, sini dia bercandanya. Kalau kita mah paling nge-game. Nah kalau Yusuf kan ada gelas plastik kan, jadi kadang-kadang gue suruh muter dia ke stadion-stadion gitu jualan. Gitu, udah sih nggak ada sih, Yus, paling di kamar. Kita gini, barang-barang kita juga gini-gini aja, Yus tahu sendiri. Baca Quran, paling. Sering? Ya, sering. Ya, harus lah itu malah. Oh, iya. Jangan main-main, Pak. Patu lu liat-liat banyak nih, Bang. Itu botol air. Oh, iya. Patu sama suaman, Pak. Patu gimana? Iya. Udah, sama di luar itu kita jemur-jemurin. Kau pernah keluar, Bang? Di sini terus? Keluar sih. Selama di Bali ini paling kita cuma ke Indomaret, Indomaret, Jawa Laundry, paling sama tim, lebih banyak sama tim kita latihan di pantai, kan, terus lapangan, jadi enggak, paling kita sepedaan cuma sampai depan sana yang tempat minimarket sana udah selebihnya, karena mau kemana juga yuk, jauh kan di sini kan, iya, begitu kan kita kan di sini kan kerja kan sebenarnya, baju. Bagus juga fasilitas bagus, nah. Ya kan, jadi ya kita nikmatin, udah dengar ada teman-teman kamu juga kan, ada kita main ke kamar kamu, iya. Ya kan, kita ngopi-ngopi, ya kan, itu aja sih, nggak ada yang maksudnya keluar jauh ke sana ke sini, enggak lah, anak-anak juga saya lihat sebagian ada yang di hotel, tenis meja, gitu. Nempe besok pagi penaten selimutan dulu. Komen, lu orang komen. Kangen. Nih kan Bang Adit sama Mas Nyong udah berkeluarga nih, apalagi Mas Nyong kan pengantin baru nih, lagi kencang-kencang kan. Ini gimana keluarga pada kesini? Kalau saya kan istri kerja kan, kerja itu anak saya sekolah. Kalaupun bisa kesini nggak bisa lama, jadi saya pikir kalau nanti ada dapat jadwal yang pasti, terus mungkin kayak libur atau apa ya baru bisa kesini gitu loh. Saya juga kan apa komunikasi terus sama keluarga. Ya untungnya lah enak sekarang, maksudnya sekarang enaknya kan kita bisa komunikasi, bisa video call atau apa, jadi ngilangin rasa kangen gitu. Inyong juga kan gitu. Ya, kita mah kangen pasti, cuma kan gimana situasi lagi kayak gini. Tapi apalagi, ada niatan di sini istri belum pasti ya, nunggu ini aja sih, libur kompetisi aja jadi enak waktunya. Kalau kayak gini kan kita mau mau keluarga mau keluar-keluaran susah juga. Karena kan kita kan fokusnya sekarang kan lagi biar kita merangsek naik dulu yus gitu. Biar ya situasinya yus tau sendiri lah, kita biar enak lah, biar enak dulu. Jadi kita mau kemana-mana juga enak gitu loh, nggak ada pikiran atau gimana. Sekarang kan kita kan tujuannya jelas nih kan, kita gimana kita naik dari papan bawah untuk bisa ke atas gitu, karena kan yang harus kita senengin kan banyak orang nih kan, karena kan yang doain kita banyak, masih udah didoain orang banyak, kita nggak bisa berusaha semaksimal mungkin biar kita bisa naik ke atas gitu Yus. Ya udah Bang ya, kita ke balik kamar nih, ini teman kita selimutan dulu. Gak enak kan. Dia begitu, sering selimutan, dia mau gak suka, gue kan kuat dingin, dia kadang gak kuat dingin, ganti-gantian aja. Iya, kadang asalnya dingin. Soalnya kalau asalnya dingin banget, ampek badan nih, aduh. Bila badan yang kerok-kerokan kita ini. Makanya ada sedia gitu, minyak kayu putih.
Ini ya. Nggak ngopi dulu? Kalau bang. Enggak, ngopi kamar. Mas Andri bikinin kita kopi. Oh ini di sini banyak tuh, mau ada cemilan-cemilan apa gitu. Nah ini bisa dulu bang, CDR. Bukan, itu kamper. CDR atau lagi. Ya kan? Ya cemilan yang mana tuh kalau mau kesini. Kalau mau kesini nggak apa-apa, main aja kamar. Pintu kan nggak pernah dikunci. Iya bang. Ya. Kan bang, kalau udah buka sini mau cek sini lagi ya. Nah, ya udah, makasih Yus. Oke, Yus. Makasih Yus ya. Hati-hati. Udah semua. Tunggu sini. Ya gitu nanti. Itu tutup. Nah, udah sono. Ya, segitu aja ya. Kita dong. Segitu aja kita ngedobrak kamar si Gondrong. Lain kali kita bakal dobrak kamar-kamar yang lain lagi. Dah.